Nah, oke. Ini adalah Linda mencoba mencuci sepatu sekolahnya bersama Ten Brother. Nah, teman-teman bisa menyiapkan satu tempat air bersih untuk mencuci sekatnya dan juga satu buah Ten Brother dan juga sepatunya. Nah, ini proses pembersihan sepatu sekolah Brother, membersihkan sepatu warrior ya ini. Sudah mulai lihat putih. Yang di sebelah kanan ini adalah sudah dicuci, yang ini belum. Nah, coba. Nah, kalau misalnya nggak ada kain microfiber seperti handuk, bisa juga menggunakan dengan tisu ya. Simple, tapi lebih bagus sih kain. Oke, kita lihat prosesnya. Oke, sudah bisa coba dilap. Dilap. Lihat. Lihat hasilnya sudah terlihat putih. Oke, pinggir-pinggirannya sudah terlihat putih, sudah sama sebelah kiri ya. Tinggal pinggir-pinggirannya coba kita lihat. Sudah terlihat putih. Oke. Sudah terlihat putih ya. Nah, jangan lupa setelah cuci sikatnya itu dibersihkan dengan air bersih ya, supaya kotorannya bersih semua kotorannya. Oke, setelah itu bisa lanjut pinggir-pinggirannya disemprotkan lagi. Pinggirannya sepatunya. Oke, terus. Nah, ini kan kotor. Dicoba disikat lagi. Nah, terlihat busanya sudah. Oke, busanya sudah terlihat. Mudah sekali ya teman-teman ya. Tidak basah sepatunya. Oke, tinggal dilap saja. Coba kita tinggal lap. Nah, terlihat sudah putih. Sama dengan hasilnya yang sepatu yang sebelahnya. Coba dikasih lihat sebelahnya sepatunya. Nah, ini sudah terlihat putih. Oke, mudah sekali dan cukup sekian tutorial singkat ini oleh Linda. Terima kasih.